dibayar hari ini, kita minta rekeningnya, biar saya bayar. Jadi ini semua dari Papua? Iya, Bapak. Iya. Oke. Okay. Sorong. Sorong kota ya. Iya. Kita dari Jayapura. Ya, Jayapura. Rambutmu keren loh. Cem dari Jayapura. Cem dari Jayapura. Kamu nggak akan kenang ya? Iya. Nggak apa-apa, emang kenapa? Oh, dari mana? Dari Jayapura. Jayapura. Dari Wamena. Wamena? Sarmi. Oh, Sarmi. Jayapura. Jayapura. Biak. Wamena. Jayapura. 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 Coba aku lihat, dapurmu. Iya. Yang dicabut air. Air. Pasti dana air sekitar 3 bulannya kami tidak masak. Tidak masak? Iya. Jadi berapa tuh? 5.251.850. Kenapa kalian nggak bayar kemarin? Itu masalah pengiriman, Pak. Orang tua ada yang petani biasa di pedalaman. Ini dikirim, tapi kebutuhan macam lampu dan lain-lain. Akhirnya tunggakannya naik. Biar saya bayar nggak apa-apa. Tapi suruh ngidupin dirutnya. Dibayar hari ini, kita minta rekeningnya, biar saya bayar. Top ini ketua dewannya. Pak Gub minta sekarang juga untuk hidupkan ulang ini asrama Papua, nanti Pak Gub yang bayar akhirnya. Ini teman-teman tidak pulang, kita menyampaikan terima kasih. Dan memang di antara kawan-kawan ini, orang tuanya profesinya macam-macam. Ada yang petani, mereka kirimannya tidak sebulan sekali. Tergantung orang tuanya mengirim, bisa seminggu, bisa dua minggu, mungkin tiga bulan begitu. Jadi mereka memang butuh atau perlu bantuan. Nah, kebetulan tadi dilapori airnya mati 3 bulan. Terus kalian kalau mandi di mana? Oh, numpang. Oh, kos ya. Atau nggak mandi ya? Kita mesti bereskan. Kita akan bantu bayar biar hari ini mereka bisa ada air lagi. Tapi udah saya ingetin nanti kalau iuran tiap bulan, air sama listrik harus diposkan dulu, iurannya diprioritaskan dulu biar nanti tidak terganggu karena kebutuhan paling penting yang tiap hari ada. Ya, kita coba bantu mereka agar mereka bisa makan dengan baik lah ya. Kita gotong royong. Ya bro ya. Hey bro. Ada di rumah.
Eh, masakan Manado kan begitu. itu kan dari pasar. Ekstrim. Binatang-binatang liar, Pak, di Wuhan sana, Pak, jadi mereka juga harus ganti. Nah, itu rasanya, ya, betul. Karena lawar, gitu kan. Paniki itu. Paniki. Saya pernah gak tau kan dia suruh makan, jadi saya makan aja. Apa ini enak ini? Ini, Pak. Tapi sayapnya itu paling enak. Oh, gitu ya? Jaga jarak, selalu pakai masker, cuci tangan sesering mungkin pakai sabun. Ya. Kasih tahu kawan-kawan yang lain ya. Oke, makasih bro ya.